Jadi ada suatu khas, ada yang khas dari nasi Padang Bundokan Duang ya guys. Apa sih yang khas dari Bundokan Duang itu? Khasnya nasi Bundokan Duang ini adalah dia tidak memakai gerobak yang bagus. Enggak pakai gerobak yang bagus ya? Iya, dia warnanya merah dan kuning. Merah dan kuning guys. Jadi itulah khasnya Bundokan Duang. Nah itulah ditentukan sama orang Solo. Ya orang Solo tahu dengan gerobak warna gini. Kalau warna Bundokan Duang itu, nasi itu kayak warna apa pakai gerobak ya guys ya? Tandanya ya, istilahnya kasih bulukan dong, gerobaknya tuh warna merah dan kuning gitu. Warna merah dan kuning guys, bagus ya. Bagaimana merah dan kuning. Iya guys. Ini namanya nasi bungkus, nasi Padang. Dengan komplit. Komplit. Iya, ada daun singkong, ada gori, nah ini ada kuah kikil, kuah gulai ayam, nah kita kasih rendang-rendang, nah ini ada rendangnya nih, nah kita hari ini Greg memesan ayam bakar, ayam bakar komplit, 3 bungkus dari Greg Food. Nah ini bungkus ke Padangnya, oke, okay. Nah ini namanya sepadan membungkus khas Bundokan Duang. Nah, ini namanya dendeng balado. Oh, dendeng balado khas Padang. Wah mantap mantap. Nah, kita coba itu boleh deh. Ya. Ini menu baru andalan Bundokan Duang. Oke. Okay? Okay, ya. Halo guys, selamat datang lagi anak Jawa Parvis. Dan yang benar ini aku baru ada di Bundokan Duang ya guys. Ini tempatnya nanti ada di interviewnya, aku lupa nama tempatnya. Ini gerobaknya khas banget ya guys. Khas Bundokan Duang itu warnanya merah sama kuning nih guys. Ini gerobaknya sederhana tapi makanannya guys enak-enak guys. Ini mari kita pesen guys. Jadi aku mau ngobrol sama pemiliknya, ayo guys. Selamat pagi. Iya, apa deh? Ya. Saya panggilnya Uda, Pak Om. Oh, Uda Padang. Oh iya. Iya, Uda Padang. Ini jualannya khas Padang daerah mana, Uda? Daerah Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat, kabupatennya Batu Sangkar, Tanah Datar. Batu Sangkar? Tanah Datar. Tanah Datar. Tanah Datar. Iya. Lokasinya ini lokasinya. Lokasinya Jalan Setiabudi, perempatan Setiabudi. Perempatan Kondang dan Setiabudi nomor 116. Perempatan Kondang Jalan Setiabudi nomor 114. 116. 116. Iya. Oh iya iya. Terus ini udah berapa lama jualan di Solo ini? Bapak di Solo ini udah mencapai sekitar masuk 6 tahun. 6 tahun. Kalau jualan di tempat ini berapa lama? Tempat ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya? Iya iya. Menunya apa aja ini? Menunya banyak. Banyak ya? Iya, mau dicoba semua? Mau dicoba menunya? Enggak. Nah, kalau dicoba nanti mau terangkan nanti bilang enggak apa. Jadi orang tahu semua nanti menunya. Menu udah yang pertamanya rendang daging, rendang ayam, rendang hati, rendang limpo, ayam bakar, ayam goreng, ayam lombok hijau, ayam balado, ayam berenang. Oh, banyak juga. Banyak dendeng balado, cincang daging, cincang kambing, ikan tongkol, ikan gembung, ikan lele, telur dadar, telur balado. Oh, banyak. Dan banyak sekali menu. Kalau menu yang paling laris, menu unggulannya? Ya, unggulannya ya semuanya. Semuanya ya? Iya. Yaudah lah kalau gitu. Saya pesan rendang daging. Iya, rendang daging. Komplit. Iya, komplit. Ah, ya, siap. Oke, pesan gue siap. Kita lihat penyajiannya, guys. Ini guys, dari nasinya. Oke, nasinya dikasih ya, guys. Waduh. Lumayan banyak, guys. Nah, ini penyajiannya. Oke. Guys, ini salah satu kesukaan gue juga nih sayurnya. Waduh, enak ini guys. Ini namanya daun singkong. Daun singkong ya? Nah, daun singkong kita kasih apa? Kita gosi gori, kuah ayam, kuah kuah kikil, kita kasih dadar rendang, ayam lombok hijau. Enak banget guys. Enak banget. Ini ya. Kita kasih rendang dagingnya. Ah, enak banget, gak sabar aku. Oh, enak banget guys. Oke, siap. Ini dendeng balado lombok hijau khas Bundokan Duang.
lagi kikil ya, kikil. Kikil ya. Kikil. Nah, ini kikil. Mantap. Siap. Ini dia. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Sip. Cobain ya guys, bismillah. Wah, ini sambalnya enak banget ini guys. Kita cobain rendangnya guys. Daging rendangnya tuh empuk ya guys, ternyata empuk banget nih guys. Pakai tangan aja bisa nih guys. Enak banget. Enak banget. Sambalnya enak banget guys. Ini rasa kuah-kuahnya ini meresap gini enak banget. Aku suka ini kesukaanku. Aku sambil cobain sambal hijaunya. Sambal hijaunya enggak tahu pedes, juga enggak tahu enggak pedes ya guys. Ini apa ini namanya? Gori. Gori guys. Kita coba guys. Sayur nangka. Oh, sayur nangka. Enak loh guys ternyata. Apa itu udah? Ini namanya kerupuk balado khas Padang. Kerupuk balado khas Padang. Kerupuk balado khas Padang. Ini dia. Oh, iya. Rasanya enak dan gurih. Oh ya, makasih. Oke okay, mas ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kita nih coba ya guys, bismillah. Enggak banget. Apa tapi nanya? Kerupuk balado khas Padang. Khas Padang guys. Rasanya enak banget nih. Kriuk banget, gurih. Namanya balado tapi gak terlalu pedes, enak ya. Aku suka guys, gurih. Tapi tempatnya ini tadi ada ya, ini semuanya kayak besar gitu. Ini juga salah satu tempat favoritku di kota Solo nih guys. Enak, gak banget sumpah. Mau nyoba, gak apa-apa nih. Enak banget. Nih, loh, daging rendangnya nih, empuk banget nih. Tuh. Pakai tangan loh guys, bisa. Bayangin. Rata-rata kan nggak bisa gitu guys di Padang-Padang, tapi ini bisa loh guys. Ayo, aman guys. Nah. Habis ini, habisnya bersih nih guys. Enak banget, jadi aku habisnya bersih nih guys. Oh, kenyang banget nih. Tadi kan aku suka nyoba dendeng balado. Nah itu enak banget, jadi aku mau tanya itu ada bumbu rahasianya gak sih om? Bumbu rahasianya ada sekali. Ada. Tapi kalau ada janji yang mau makan ke sini, boleh datang aja ke Ibu Nasir Burukan Wang. Yes. Nah, akan diterima. Akan coba sendiri aja. Iya, coba sendiri. Itu rahasia, enggak bisa Bapak tunjukkan. Iya, udah. Enak guys sih. Kalau penasaran itu nanti kayak ada rasa smoky-smokinya. Tapi kalau kalian penasaran, boleh langsung dicoba nih guys di sini di Bundokan Buang ya guys ya. Kenyal ya dagingnya. Kenyal, iya, dagingnya kenyal-kenyal gitu guys. Enak guys. Oke guys, jadi ya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya guys. Patung dulu seperti biasa. Le Juminto senengnya nganggu. Senengnya ngejemur. Monggo di subscribe mawon. Mur. Waduh, enak guys.